Ya pemirsa, ditandai dengan pemukulan petu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ ke-16 tingkat Kecamatan Betara tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Sani mendorong generasi muda yang cinta Al-Quran semakin termotivasi dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ ke-16 tingkat Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditandai dengan pemukulan beduk berlangsung di lapangan utama BUMDES Serdang Jaya, Senin 1 Juli 2024 malam. Pembukaan MTQ ini berlangsung dengan hikmah dan meriah dengan diikuti ratusan masyarakat dari 12 desa sekecamatan Betara. Dalam sambutannya, Wagub Sani mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi atas pelaksanaan Musabaqo Tilawatil Quran ini yang telah ikut bersama-sama membangun Provinsi Jambi dengan membumikan Al-Quran. Sani juga menuturkan bahwa sesuai dengan visi dan misi Jambi Mantap, dengan misinya yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan ekonomi masyarakat, dan memantapkan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia yang mantap dan berkualitas itu haruslah terdidik, sehat, dan agamis. Sani mengungkapkan, selain menggali potensi diri, MTQ ini juga merupakan ajang evaluasi terhadap kualitas pendidikan Al-Quran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu, ia mengharapkan bahwa generasi muda tetap mencintai Al-Quran dan mencintai ahli-ahli Al-Quran. Jangan-jangan kata Allah, yang dicela, yang direndahkan, tidak. Bahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Ini peringatan Allah. Allah memperingatkan kita harus berasa dalam kedamaian. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kehidupan, kenyamanan, ketentraman, kekuatan, keyakinan berdasarkan dengan nilai Al-Qur'an ini untuk menciptakan daerah kita ini. Insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada Bapak Camat, juga Bapak Bupati dan semua unsur berpincam, semua tokoh masyarakat, apa kepala desa, ini mama cerdik pandai. Perhelatan MTQ ke-16 Kecamatan Betara ini diikuti sebanyak 235 peserta dengan 9 cabang lomba MTQ, yaitu Tartil Quran, Tilawah Anak-anak, Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, Barzanji dan Marhaban, Fahmil Quran, Syarhil Quran, dan Tahjizul Mayit. Rian Chen Chen, JEK TV, melaporkan.